Sebagian penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung akan dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Pengalihan penerbangan ini dilakukan secara bertahap oleh sejumlah maskapai penerbangan mulai 15 Juni 2019. Untuk tahap awal, rencananya mulai tanggal 15 Juni 2019, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka akan mulai melakukan 12 penerbangan dengan rute, 9 rute ke wilayah luar Pulau Jawa dengan menggunakan maskapai Lion Air yang merupakan peralihan penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara di Bandung. Pihak Bandara Kertajati tengah mempersiapkan tambahan armada angkutan darat yang bekerja sama dengan jasa angkutan darat untuk mengangkut calon penumpang pesawat dari Bandung dan wilayah Ciayuma Jakuning ke Bandara Internasional Kertajati. Tadi kita ngecek persiapan-persiapan dari sisi bandara, itu juga dari airnav dan juga dari segala inilah itu yang terkait antar moda dan sebagainya, dan secara kesiapan bandara telah siap untuk tanggal 15 itu menerima pemindahan dari Husein. Gitu. Kemarin PR-nya itu ada 11 itu, dan semuanya sudah diceklis, semuanya apa namanya,